di Firman Zahra bang ya. Dah? Oke, okay. Ini dia. Nih teman-teman sekalian, pada hari ini kami melaksanakan rangkaian penindakan hukum yang sempat kami rilis sebelumnya bahwa tersangka SD kita mangkir 3 kali berturut-turut untuk menghadiri penipuan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jambi. Nah, alhamdulillah berkat bantuan dari rekan-rekan intelijen di Kejaksaan Negeri Muara Jambi di bawah kepemimpinan Angga telah berhasil mengamankan tersangka ST. Selanjutnya dibawa ke kantor kami untuk kami lakukan proses tersangka dan barang bukti. Selanjutnya kita tahan 40 hari ke depan untuk kita persiapkan surat dakwaan. Yang saya sampaikan, saya mengapresiasi luar biasa kepada teman-teman jajaran intelijen yang telah membantu kami tim Pitsus. Mudah-mudahan menjadi prestasi bagi teman-teman intelijen. Nah, untuk proses pembuktian, kami setelah melimpahkan tersangka dan barang bukti ini, kami menyusun surat dakwaan, kami akan limpahkan mungkin 2 pekan ke depan. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atensinya. Kalau ada apa-apa, kita koordinasi. Cukup ya? Bang, di mana ditemukan, Bang? Kalau ditemukan, berhubung yang nangkapnya jajaran intelijen, masih di wilayah hukum Muara Jambi. Cuman yang namanya teman-teman kerja kan operasinya senyap tuh. Dia tidak memberikan informasi ditemukan di mana. Tapi yang jelas diamankan oleh tim intelijen dan dibawa ke sini. Ah, ini. Oh, yang ada pesan gua.